Oh, beza dia, beza sebagai seorang pengarah dengan seorang pelakon memang langit dan bumi lah. Sebab sebagai seorang pelakon, kerja kita adalah melakon saja. Dari so maknanya tanggungjawab adalah datang set, buat terbaik dalam lakonan kita, buat terbaik apa yang kita mampu dalam untuk mempromosikan hasil drama ataupun filem yang kita lakukan. Itu sahaja tanggungjawab kita kan. Dan terlebih dahulu adalah kita terpaksalah sentiasa berikan satu image di mana kita bertanggungjawab. Sebab kalau kita berikan satu image yang negatif kepada penonton, mungkin orang tak nak tengok kan. So itulah tanggungjawab kita sebagai seorang artis, sentiasa kena perlulah memberi satu image yang positif, yang supaya sebab kalau kita dah ada diberi tanggungjawab untuk menjadi pelakon utama dalam drama atau filem, tetapi selepas cerita tu habis kita buat hal kita sendiri dari segi benda-benda yang tak elok, saya rasa tak elok lah macam tu. Sebab penerbit dah laburkan duit, ahli production semua dah laburkan masa. So kita memberi satu impak yang negatif dalam skrip mata saja. Jadi nanti drama atau filem tu tak ada siapa yang nak sambut lah. So sayang jugalah. And then pengarah tu banyak cara dia, banyak tanggungjawab dari segi persiapan sebelum pre-pro, waktu kita shoot sepanjang masa yang kita mengambil untuk habiskan filem ataupun drama tu. Dan selepas tu kita perlu terlibat dalam editing, kita perlu fikirkan pasal music, kita perlu fikirkan pasal sound effect, kita kena fikirkan memberi gambar-gambar yang kita boleh menarik perhatian penonton lah. Dan masa syuting tu 1001 masalah akan confirm kita mengalami. So sebagai seorang pengarah, kita kena cari cara untuk mengatasi, sentiasa cari cara untuk kalau tak dapat A, okay, B macam mana, kalau B tak dapat, C macam mana, sentiasa mengubahlah. So tapi saya masih banyak lagi yang perlu saya belajar sebagai seorang pengarah. Dan filem pertama yang saya buat tu, banyak pengajaran yang saya terima lah.